Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita masih di channel Cek JMR. Kali ini kita berada di Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini kita berada di peternakannya Mas Aldi dengan sebutan Olaolo Farm, tepatnya di Kota Blitar. Dan di sini juga banyak anak barongan. Teman-teman, kita sudah ketemu sama yang punya, ketemu sama ownernya yang punya Olaolo Farm dari indukan breeding yang sangat mantap-mantap di sini ternyata. Mas Aldi, dalam. Piye kabare? Sae. Alhamdulillah. Ora lho iki piye sih? Ceritane jojokan oleh garapan wedhus barang iki. Ya tenggriane tiang-tiang niku. Ningali remen terus malih ing wedhus. Nggih. Wecut melu-melu tok apa wis tau ro rasane sak urunge kuwi maksude isa urung-urunge kuwi iki kok jog ing wedhus melek lho maksude milik wedhus ngene iki malah piye ngene. Lah ningali sae remen ngoten malah pengen tumbas ndak lekas ngenean iki tahun piro iki? Tase kalih tahunan iki. Rong tahunan iki. Nggih. Ki wis piro iki san indukane? Indukane 85 6 mas 6 sing gede sing doro papat sekitar 10 ya nggih sedasa terus iki kimbian tuku bareng apa tuku sitok-sitok maksudnya iki setate awal iki langsung bek apa ya tuku siji-siji satu-satu mas iki nggih weten kiat aku ciri krungu ceritane iki senengane mamangane pitik jago kok jog ngene apa pitik jago sih jalan mboten cinta ya asli saiki wis pen ya pen saiki wis tau adol burung sampe mestine lek 2 tahun ya toh kan momo wis dadi babon kabeh kan ben ae wong ngomong rong peranakan iki wis tau ngrasane adol burung sampun nate adol mas terus duite areng ge opo lek urung rabi ngene iki rabi burung iki gereng urung dagangan kawan-kawan perlu diingat masih muda bagus pengalaman berternak juga sudah terbukti dia juga sudah bisa menghasilkan breeding mana iso adol kurangnya siji burung rabi iki yen kan ngawekne ning omah enek piro ya 3 mas sing karo barongan nggih sing wis manak piro 2 manak piro-piro kuwi 2 cemplih loro ge mau yo berarti papat lanang wedok 4 cemplih peranakan dari barongan dari 2 induk terus cemplih-cemplih emang enggak ya didol ora sire nggih lek cocok regine nggih bisa panggah didol ya nggih mas jiwa blantiknya keluar iki ora apa-apa wong ing wedhus iki ujunge ya panggah nggih golek dhuwit lek wis teko regane nyapa ora didol saiki dadi dhuwit sok dadi dhuwit lek saiki wis dadi dhuwit ya kudu didol saiki iki jurus nah nggih mas jurus seler langgar iki kandangnya ya anyar iki ya iya mas kandangnya anyar ini tak piro ya, berapa meter ya? Kali rolas rolas meter? Sekitar tak piro ya? Kali hitung pura? Buten itu rati hitung ya? Buten sekitar 10 yang 15 punjul? Punjul mana punjul, mas? Ya. Mana ya ganteng hampir rumah pisan oke ya wes lek ngono aku tak nyuwun pamit. Nggih, Mbah. Muga-muga wah coba ngono to. Ajane lek Mbah iki aku ndredeg. Ditok kene nyang kiri lek wae lebah. Iya, Mbah. Wis intine pokoke muga-muga peternak kamu lancar, sukses, awakmu sehat. Amin. Bapak ibu sehat. Lek ngopeni lancar, wedhus berenah dadi rezeki sing halal sing barokah. Amin, Mbah. Terus cedang oleh gandengan ngono lho. Dadi kudu iki ben nenek sing ngewangi lek ngopeni
Ya karo pura bulan itu lho cedek padha beli tare. Ya bah. Sing penting semangat. Adol wedhus sak larang-larange. Senine ben muncul. Baik teman-teman, itulah bincang-bincang kami dengan Mas Aldi yang punya Olaolo Farm. Sekarang kami mau mohon pamit. Dan jangan lupa, bila Anda menyukai video ini, tekan tombol like, share ke media sosial lainnya seperti Facebook, WA Group, IG, biar teman-teman Anda bisa melihat video-video dari kami sekitar seputar dunia peternakan. Baik teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.